PT Nissan Motor Indonesia mengundang media nasional untuk mengunjungi Tokyo Motor Show 2015. Di booth Nissan sendiri meluncurkan 3 model konsep terbaru dari Nissan. Yang pertama adalah Nissan Grips yang merupakan crossover sporty berbasis EV dan teknologi hybrid. Yang kedua adalah Nissan IDS Concept, mencerminkan visi Nissan jangka panjang untuk konsep kendaraan EV dan juga autonomous driving. Dan yang ketiga adalah Nissan Teatro 4 Days, yaitu mobil yang ditujukan bagi generasi muda yang menyukai konektivitas dan juga mobilitas tinggi. Total ada 20 kendaraan yang didisplay, antara lain X-Trail Hybrid Mode Premier, Juke 16 GT 4 Personalization Model, dan juga Special Feature Model, dan juga Serena Highway Star. Berbagai kegiatan yang dilakukan dan diikuti oleh media dari Indonesia diharapkan dapat memberikan wawasan dan juga pengetahuan baru kepada otoblisser di Indonesia akan kemajuan teknologi otomotif terkini, khususnya dari Nissan dan Datsun.